Truk yang melaju dari arah Parakan Temanggung menuju Wonosobo ringsek terjun ke saluran irigasi setinggi 10 meter, tepatnya di sebelah jalur penyelamat Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Senin pagi. Truk itu diduga mengalami remblong hingga menabrak 3 kendaraan di depannya, termasuk sebuah minibus berpenumpang 10 orang. Akibat kejadian ini, 3 orang termasuk pengemudi truk meninggal dunia. Sementara 7 orang lainnya yang merupakan penumpang bus mengalami luka-luka. Para korban dirawat di RSUD Wonosobo.